Halo bro, balik lagi di channel Hoi Hoi Bro. Nah, apa kabar kalian semua? Akhirnya Hoi Hoi Bro bikin konten lagi. Kemarin Hoi Bro lagi ada tugas lagi dinas gitu bro. Jadi Hoi Bro baru sempat bikin konten lagi, baru sampai di Jakarta lagi gitu mah bro. Oke. Kali ini aku mau update salah satu peliharaan ikanku, itu namanya jenisnya ya, jenisnya itu Cooper Rim Betta. Jadi ini aku mau review ikan peliharaanku, ikan cupang. Itu ikan cupang jenisnya Cooper Rim. Langsung aja kita ke ikannya. A few moments later. Nah bro, ini dia Cooper Rim. Ini Cooper Rim Hohoi bro. Ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Tuh, ini udah lama aku nggak tengokin ikan-ikanku. Jadi mereka apa nih, udah aku kuras, terus udah aku kasih ketapang biar mereka sehat. Tuh ya. Ini Cooper Rim nih, bro. Tuh, mantap ya. Ini masih kaget dia kena cahaya tuh. Jadi masih agak kuncup. Ini Cooper Rim yang Hoi Bro tuh menang lelang di, bukan menang lelang sih, Hoi Bro waktu itu request di Fishkinian. Tuh ada nggak bro Cooper Rim? Oh ada, langsung harga sesuai, cocok gitu. Nah ini masih bocil banget Cooper Rim ya gitu bro. Jadi apa tuh MST apa ya, agak ekstra hati-hati sih buat ngejaga si Cooper Rim ini. Itu tuh, ini coba ya, nanti kita pakein kaca biar kelihatan nih apa Cooper Rimnya. Apa tuh rimnya tuh apa warna Cooper gitu loh, keren banget ya dia. Penasaran nggak? Yuk bentar ya, kita ambil kaca dulu. Nah yuk kita kasih kacanya nih bro, lihat reaksinya tuh. Mantap ya bro. Uduh, 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 uduh. Tuh rimnya kan kelihatan banget kan, tuh bentuk rimnya tuh dibuntut. Ini masih bahanan banget tuh, ampun keren banget ya. Nih kita zoom lagi nih tuh, aduh beuh gila ya tuh. Ini Cooper Rim tuh buntut dong. Aduh, mantep nggak bro tuh. Wih paten banget ini mah tuh, rimnya tuh dibuntut itu. Aduh udah dikit lagi tuh, dikit lagi ngerim sempurna. Karena Hoi Bro dapet tuh masih anakan, masih apa ya, si kecil. Ini udah Hoi Bro apa rawat, udah mulai agak besar dia. Lihat dong rimnya dong. Aduh hai tuh, waduh wadidaw ini mah ya. Mental nih gue sih diragun lagi. Ini alhamdulillah ya, rimnya tuh udah mulai ngebentuk apa tuh, ngerim gitu tuh, tuh ada bias-biasnya tuh. Jadi seneng banget aku tuh, dikit lagi nyatu tuh sama yang di ekor bawahnya, terus yang di dorsal bawahnya tuh lagi baru sedikit tuh yang numbuh tuh, belum ngebentuk ngelilingin dorsal bawah itu, tapi udah ada bias-biasnya kan, tinggal di progres lagi. Nah, pokoknya mah tuh ini kan kelihatan kan bias-biasnya kan tuh. Ini keren banget ya bro, mantel jadi tuh. Tuh ini keren banget bro. Tuh juga krimnya dong tuh, keren banget tuh. Mantap jiwa. Ini tuh Hoi Bro dapet di Fishkinian.
Jadi emang udah terbukti lah ya, bisa diragin lagi kalau dari Fiskinian mah. Duh, wuih mantep jiwa. Tuh. Ini mantep kan? Tuh. Waduh. Mantep banget kedoknya, lihat dari samping tuh. Ini gila ini mah. Nah ini tuh Hoiro, rawatnya tuh gampang banget, rawat cupang mah. Bisa kalian penuh dengan perhatian, kasih sayang yang khusus, terus konsisten. Nah itu paling penting sih, konsisten mah bro. Kalau nggak konsisten udah hasilnya kurang bagus. Waduh mantep ya. Tuh ngerimnya tuh udah ngebias lagi tuh, tinggal ngikutin polanya udah jadi deh. Dan harganya nanti wadidaw, ini dapat yang kecil aja harganya mantep bener, pedes. Apalagi nanti yang udah versi sempurna itu udah ngenutup tuh, ada bias-biasnya kan, udah nutup ngerimnya tuh warna cooper, terus dorsal bawahnya udah nutup juga, ngikutin polanya. Wah gila ini mah ladang cuan mah bro. Set jarang banget nih cooper rim yang punya. Coba aja liat di pasaran deh, rata-rata root apa blue rim, blue rimnya mahal banget kan. Iya itu ada harga ada kualitas mah bro. Widih ajib tuh. Waduh ini mah ajib, mantap jiwa. Ini dulu gue dapet tuh di kisaran harga berapa ya, lebih dari ya lumayan dah ya, agak pedes juga kecil nih gitu, tapi emang ada kualitas ada harga sih tuh. Ih mantep banget ya. Jadi tuh Hoiro tuh udah lama baru ngonten lagi itu karena Hoiro ada kesibukan lain yang mesti harus dikerjakan. Jadi alhamdulillah sudah selesai kesibukannya, jadi Hoiro ngonten lagi buat kalian para subscriber Hoihoi Bro yang setia selalu nontonin video Hoihoi Bro dengan apik dan sampai selesai. Terima kasih Hoihoi Bro, appreciate kalian sudah menonton sampai selesai video Hoihoi Bro. Nah ini Hoihoi Bro progress tuh cuma pakai, tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh aku kasih ketapang apa ekstra ketapang itu yang udah di ekstrak, yang cair, bentuknya cair gitu. Nah itu aku kasih itu nggak begitu tipis, nggak begitu tebel sih, jadi cuman kalau pakai pipet tuh 12 kali kecerotan. Jadi tuh pipet kan bentuknya panjang tuh, pipet yang buat apa tuh, buat ngambil kayak buat lucu atau cacing gitu. Nah itu pipetnya aku pakai sebanyak 12 tuang gitu, 12 kecrot lah. Jadi bentuknya kayak gini, semi-semi ketapang gitu loh, nggak pekat, nggak tebal juga. Jadi bagus buat kesehatan si cupangnya gitu. Ini berlaku juga sama cupang-cupang lain kok, karena kan ini satu soliter rame-rame gitu. Makanya aku kasih 12 kecrotan. Tuh, fungsinya apa? Biar menstabilkan air pH, terus biar makin sehat ikannya, terus apa tuh kalau buat yang progres-progres gini biar cepet lagi kayak cooper rim nih. Ini kan apa tuh rimnya masih belum nutup semua tuh ya, tuh nanti lebih cepet lagi mempercepat gitu. Terus banyak sih kegunaan dari ketapang itu. Terus jangan lupa nih, kalau kalian memelihara ikan cupang, usahain pakai garam, air apa tuh, garam ikan. Itu penting banget sih kalau aku bilang, karena itu sangat bermanfaat, apa tuh garam ikan. Terus dicampur sama apa ekstrak ketapang tuh bagus gitu mah bro. Tuh bagus ya ini cooper rim.
Tuh, waduh, ampun. Nataru dari tadi goyang-goyangnya, sabar Nataru. Tuh, lihat dong ya, udah bias-bias dikit tuh, kelihatan kan? Nanti dia nutupnya sempurna nih, ini di sini nih tuh, kelihatan kan? Masih belum nyuci. Badannya ada bekas-bekas ini, kotoran lagi. Belum bisa dibersihin tuh. Tapi secara nggak langsung, mantep ya. Kuperin nih bro, senggol dong, buset. Ini mantap jiwa tuh. Huduh 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 huduh. Put put. Kalian kalau yang punya kuperim, komen dong di kolom komentar. Gitu. Karena ini sepengetahuan aku jarang sih kuperim. Gitu. Karena beatnya agak susah katanya gitu. Sama kayak burim juga agak susah. Nah, dibanding Blurim, katanya yang aku dengar Kuperin tuh jarang bocornya gitu. Lebih apa ya, lebih aman deh. Kalau Blurim kan kalau bisa ngerawatnya aman tuh nggak bocor. Tapi katanya lebih langka si Kuperin, jarang gitu. Jarang ada yang berhasil ternakinnya. Begitu. Keren banget ya Kuperim ya. Ini alhamdulillah, oh ya bro punya satu. Tuh, seneng banget oh ya bro mah. Ini pas lagi apa tuh? Pas oh ya bro tanya di Fiskinian, nah, bro punya Kuperim nggak? Ada. Waduh, mantep langsung, nggak pakai panjang, nggak pakai ribet, nggak pakai terlalu banyak mikir. Harga cocok, langsung oh ya bro sikat. Udah deh gitu. Jadi ini enggak, dulu tuh enggak segede gini, ini udah apa, udah agak besar ya, karena perawatan apa intens dari Hoher bro. Sebelumnya mungil banget, sumpah mungil, kayak baru berapa gitu ya, baru berapa bulan gitu, mungil banget gitu. Terus Hoher bro pelihara, Hoher bro kasih pakan yang terbaik, alhamdulillah tuh dia tumbuh sehat, besar, semok tuh ya kan, badannya stoker. Gini mah nggak kaleng-kaleng ya bro ngerawatnya tuh. Badannya keker kan, ngeduk mah bro. Tuh, alhamdulillah, bersyukur ya bro punya Kuperin ini, langka banget coy. Tuh. Ini dulu kecil banget ya, ampun, semana ya, kecil banget sumpah. Terus oh ya, kasih pakan terbaik, alhamdulillah cocok, terus masih lanjut gitu loh, masih apa cocok di tangan Hoyo bro gitu, alhamdulillah. Jadi lanjut panjang, makin besar, makin sehat tuh, keker dia tuh sendiri ya. Mantep gak tuh bro, ternyata oh ya bro juga baru tahu loh ada Kuperim kayak gini. Itu waktu itu oh ya bro lihat di internet ya, apa sih Kuperim gitu, wah keren ternyata loh, ternyata susah, banyak yang gak jual gitu. Dan ini ya kalian tahu sendiri ya, harganya Blurim aja berapa, coba yang Kuperim. Nah, harganya juga agak lumayan pedes gitu, tapi lihat tuh mewah nggak tuh. Gini aja nanti nih kalau udah semuanya nutup tuh, yang rimnya, di rimnya warna Kupernya, waduh, ini duit cuan mah bro. Gila tuh, aktif lagi kan, alhamdulillah sehat perhatikan ya. Mantap, alhamdulillah. Tuh, begini aja, simple kameranya. Tuh, dia sehat,
aktif berenang ke sana kemari, ya enggak? Alhamdulillah. Ini tuh pokoknya Wiba cuma kasih apa tuh setiap harinya kasih pakai cacing beku. Itu pakan terbaik lah dibanding cucu jorok mesti ngebersihin dulu ribet gitu. Terus belum tahu apa kan tuh random ya, ada yang kayak buntelan-buntelan gitu, enggak, bukan yang encu yang lurus-lurus. Aduh repot deh, begitu belum apa belum tentu higienis. Enggak, Hoirul enggak pakai itu, sorry. Jadi Hoirul pakai cacing beku yang udah terbukti bagus, lemaknya bagus, proteinnya bagus, terus dia praktis, sudah banyak dijual di pasaran, itu udah berbagai macam merek dijual, jadi aman bersih gitu mah bro. Hihi, seneng banget tuh udah punya Kuprim, alhamdulillah sehat sampai sekarang, sudah besar, sudah apa tuh cekel tuh badannya, semok banget, aktif lagi dia. Tinggal kita tunggu progres sampai benar-benar ngebentuk bulat ngerim gitu loh si Coopernya, sama si dorsal bawahnya tuh ngikutin pola yang udah kebentuk gitu. Alhamdulillah. Oke deh, segitu aja updatean dari progres, bukan progres, ini termasuk progres juga sih, apa, updatean dari Kuprim beta punya Hoi Hoi bro. Jika kalian suka sama video ini, yuk share yuk ke semua teman-teman kalian. Terus jangan lupa di subscribe ya channel YouTube Hoi Hoi bro, biar makin berkembang pesat dan makin jaya. Alhamdulillah. Oke, Hoi Hoi bro pamit, sampai jumpa di next video.